Selamat bertemu kembali di channel YouTube Ruang Demokrasi. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yang belum tuntas sebelumnya mengenai tafsir dari angka kelahiran. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas ada apa dengan mereka yang lahir di tanggal 3. Seperti biasa, kita akan bagi kepada tiga bagian. Yang pertama ada kepribadian, kemudian ada karakter dan sisi negatif. Oke, secara kepribadian, orang yang lahir di tanggal 3 ini mereka agresif dan ambisius. Mereka selalu ingin berada di puncak, bukan menjadi nomor 2. Mereka cinta kekuasaan dan selalu ingin menggunakan kekuasaan dan kontrol terhadap orang lain. Mereka menerapkan ide-ide atau rencana dengan energi dan kekuatan. Mereka tidak suka dan tidak akan memberi toleransi pada yang ogah-ogahan dalam bekerja. Mereka disiplin dan mengikuti aturan serta regulasi. Mereka juga berharap orang-orang di sekitar mereka ikut patuh. Mereka adalah pemimpin yang handal. Kemudian mereka tidak mudah menyerah kecuali sudah kehabisan sumber daya. Mereka punya stamina yang hebat. Nah, orang yang lahir di angka 3 ini atau di tanggal 3 ini adalah angka yang kuat. Secara karakter, mereka hanya punya sedikit waktu untuk cinta dan romantisme karena agresif dan sangat ambisius. Dalam percintaan, mereka suka menjadi pemburu daripada yang diburu. Mereka suka perburuannya, seringkali mereka kehilangan minat setelah mendapatkan perburuannya. Mereka suka pasangan untuk memuji dan mendukung mereka dan bukannya melakukan hal yang sama. Rekan atau pasangan hidup mereka harus mau tunduk. Mereka harus memimpin dan mereka suka kebebasan. Rekan atau pasangan hidup mereka harus berada di tempat kedua. Mereka mampu menjadi yang terhebat karena memiliki semua kualitas untuk menjadi seorang pemimpin. Selanjutnya, sisi negatifnya, mereka terakhir sebagai diktator dan suka membuat aturan sendiri yang tidak disukai. Mereka mudah marah tetapi sesaat saja. Mereka tidak suka diperintah orang lain. Mereka tidak suka bertengkar tetapi memaksa dengan kekerasan. Dengan melakukan itu, mereka menciptakan banyak musuh untuk dirinya sendiri. Jika mereka bisa mengontrol sisi negatif mereka ini, mereka bisa menjadi orang yang luar biasa dan mencapai sukses.